Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel unit 0814 USA Urang Sunda Asli. Kali ini saya mau coba pasang bubu payung di spot baru, teman-teman. Ini spot baru ya tuh. Saya mau coba pasang 3 bubu payung. Rencananya saya pasang sampai siang. Ini sekitar 7:30 pagi. Ini masih pagi. Saya mau coba pasang sampai siang. Dan rencananya cuman mau 2 kali angkat ya, sekitar 2 jam angkat. Udah aja 2 kali aja. Saya cuma mau lihat hasilnya apa banyak apa enggak di sini. Saya mau pakai umpan biasa, pelet campur terasi. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya makin semangat untuk bikin konten. Oke, terima kasih buat yang sudah dukung terus channel ini sampai sekarang dari awal. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung di sini. Kita langsung aja ke videonya. Lanjut. Oke, teman-teman, ini umpannya udah saya pasang. Sekarang kita tinggal taruh di 3 tempat. Yang pertama mau di sini. Di dekat ini rumah warga. Biar gampang ngambilnya. Kita taruh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, nyangkut jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bubu udah kita pasang. Sekarang kita pasang 2 bubu lagi. Ini satu lagi kita cari tempat sebelah sana. Ini semak-semaknya tinggi. Gajah nggak ada ular. Kayaknya sebelah sini nih. Oke, kita pasang di sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nyangkut kayu. Oke, sekarang kita pasang yang terakhir, bubu yang ketiga. Bubu yang ketiga mau saya taruh di sini aja. Nah, di sini ada saluran air dari atas. Biasanya banyak udang ngumpul kalau ada saluran air kayak gini. Oke, kita coba sebelah sini. Nggak lurus dia. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Rencana saya mau sambil mancing ikan ini. Ikan seluang buat pakan ikan toman sama hampala di rumah. Oke, lanjut teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman. Kita coba angkat bubu yang pertama. Semoga aja hasilnya memuaskan. Ini saya pasang kurang lebih 2 jam. Akhirnya jatuh. 2 jam ya, teman-teman. Semoga aja hasilnya banyak. Kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ini udangnya banyak. Besar-besar udangnya. Sama ada ikan seluang. Oke, kita masukin dulu, teman-teman. Sekarang kita pasang lagi, cuman digeser ke sebelah sini.
dekat kangkung. Dekat tanaman kangkung biasanya banyak udang bersarang. Nah, sudah taruh di situ. Sekarang kita ambil bubu yang kedua. Ini di dekat semak-semak sana. Biasanya suka banyak nih kalau dekat-dekat tempat yang agak-agak rimbun. Coba aja lihat hasilnya. Tadi di sini kalau nggak salah. Oh ya ini. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebalik bubunya, Bu. Bubunya kebalik ternyata. Ini hasilnya kurang maksimal nih. Cuman dapat ikan seluang sama udang sedikit. Oke, kita benahin lagi masangnya. Oke, geser ke sebelah sini biar enggak kebalik lagi. Tadi kebalik, aduh. Nah, ini udah bener. Oke, kita tunggu lagi aja. Semoga aja yang kedua kali angkat hasilnya banyak. Oke, kita ke bubu yang terakhir. Nah, teman-teman, kita angkat bubu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, wih, lumayan banyak. Banyak, teman-teman. Udangnya. Gede-gede. Mantap. Oke, kita masukin dulu. Nah, ini bubu yang ketiga mau saya pindahin karena di yang sebelumnya ada abah godek nyari udang juga pakai botol bekas, jadi yang ini saya mau pindahin aja. Aduh, jalannya repot, Bro. Nah, kita pindahin ke deket sebelah kangkung yang sana tuh. Tadi kan yang pertama di sini nih, sekarang kedua masih taruh di sebelah sini aja nih. Ini kayaknya mantap nih. Nah, sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja banyak. Oke, Bismillah. Oke, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, teman-teman, kita angkat sekarang bubunya yang kedua kali. Ini sisa udang hasil tangkapan tadi yang pertama. Tinggal sedikit karena saya pakai mancing ikan seluang. Ini hasil ikan seluangnya lumayan banyak. Oke, sekarang kita angkat bubunya. Semoga aja hasilnya memuaskan. Ini bubu yang pertama kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Gak aja banyak. Ini berat. Berat. Wow. Wow. Udangnya banyak banget, Bro. Ini mantap nih, gede-gede udangnya. Lihat. Banyak benar. Oke. Kita masukin dulu. Sekarang kita angkat yang kedua tadi dipindahin ke sebelah sini. Aja ini juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, dapat ikan betutu juga, Bro. Ikan betutu sama udang banyak. Oke, lumayan ini betutu. Tinggal satu bubu lagi nanti di pojokan sana. Kita masukin dulu. Terus sekarang kita ambil yang terakhir. Semoga aja banyak dan gak kebalik lagi kayak tadi.
dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, banyak ikannya bro. Ada ikan seluang, ada ikan sepat, ikan betutu, ada keong, udang. Ini komplit ini hasilnya. Mantap, alhamdulillah. Oke, kita buat dulu ke sana. Oke teman-teman, hasil hari ini cukup memuaskan ya. Dapat 2 ekor ikan betutu, udangnya banyak, dan hasilnya seluang juga banyak. Nah, ini dia ikan seluangnya, nanti mau saya jadikan pakan ikan toman sama hampala di kolam. Bisa dicek nanti videonya di channel baru saya, Ikan Predator Bandung. Jangan lupa subscribe juga channel itu biar bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih bagi yang udah menonton. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini biar saya makin semangat untuk bikin konten. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Mantap.